question for all. Yes, okay. Yes, yes I do tukang es di Adi ya. Oke, okay, buat semuanya. Kalian suka koleksi barang tertentu nggak? Dari kamu dulu. Dari aku. Iya. Kalau untuk koleksi sih kayaknya aku bukan tipe orang yang suka mengoleksi. Addicted sama satu barang. Ya aku sih orangnya biasa aja, nggak yang gue mesti punya ini semua. Soalnya kayak orang suka koleksinya pistol, pistol nyampe 2 lemari. Kan ada orang gitu. Kalau Ang Sule ada? Ada, saya koleksi lebih ke wayang kalau saya. Oh gitu. Lebih... Beneran apa enggak nih? Benar, benar. Emang kelihatan bohong ya saya? Coba psikologi saya gimana? Ya. Tapi emang saya sama lah, nggak terlalu banget untuk mengkoleksi kayak yang wah bener-bener suka sama Hello Kitty sampai-sampai rumahnya bentuknya Hello Kitty, Hello Kitty. Gitu ada kan. Loh ya. Cowok lagi ya. Terus kumisan lagi. Ya. Nah kalau Elisa? Kalau aku ya sama sih, bukan yang tipe suka koleksi satu barang gitu, tapi berhubung kan aku yang femininnya ini baru-baru aja, jadi kan sekarang lebih suka banget yang beli-beli semua hal yang kelihatannya feminin gitu, kayak aksesoris-aksesoris banyak banget gitu-gitu, tapi bukan yang unik-unik. Oh gitu, jadi nggak terlalu ya mungkin koleksinya. Satu lagi tanya. Eh. Yang suka bohongin orang ini. Lu suka nonton Boboho ya? Orang melek. Melek lu, mata lu bohongan itu. Tapi kayak melek nih, kayak melek. Coba gini misalnya. Yes, kalau lu ada... Katanya dulu pernah banyak banget ya waktu waktu masih di sono ya, ya koleksi. Koleksi kurap masih. Lu koleksi gak, Jis? Koleksi lah. Kambing. Kambing, koleksi ya, apa? Koleksi istri. Nah, Jis, koleksi apa, Jis? Oli. Agak. Buku. Kakak kambing, tanduk 4, 5. Kambing? Ya. Kok dikit ya? 5 gitu. Tanduknya leh. Itu rusak. Tanduk kambing. Koleksi tanduk kambing. Hebat banget. Kambing, tanduknya 4. Emang ada? Ada, kan kambingnya 2. Enggak, lu koleksi tanduk kambing apa koleksi kambing? Koleksi kambing, cuman ada yang tanduk ketiga, 4, 5. Oh ada 5. Ya? Yang unik. Ada ya, sampai segitunya ya? Unik berarti ya. Kalau Andre kan pistol kan, Andre? Lu koleksi pistol masih? Pistol air masih ada. Pistol air. Pistol api. Pistol api, main-mainan lah itu. Korek gitu juga. Karena suka dengan bentuknya gitu ya? Iya, karena suka dengan apa, koboi ya. Koboi benar. Oh iya, koboi karena kan sering bawa pistol ya. Iya. Ada koboi bawa cangkul gitu. Dari mana, Mang? Saya ini habis rapat reuni, Le. Mamang bawa apa? Mamang bawa tanda mata. Itunya apaan? Ini mah tanda mata. Tanda mata dari mana? Dari saya. Ah, buat siapa? Buat Elisa. Ah, masa? Iya. Iya. Oh, jadi aku gak dikasih nih. Nanti dulu, tuh. One by one dong. Berarti memberikan kesempatan untuk saya ngasih sama kamu mungkin. Tapi saya pengen ngasih tanda matanya lewat singkesong deh. Oh boleh, boleh kan biasanya juga begitu. Kau tahu rasanya kok makin
matanya tanda ya. Tanda matanya iya, Pak. Iya, kadang-kadang iya. Orang tuh bahagia kalau sudah mendapatkan tanda mata ya. Iya. Cuman buat kok cuman Elisa doang. Buat Sonya dong. Nih dong. Itu lewat singesong juga? Iya dong. Itu apa, Mang? Ini kelapa muda banyak khasiatnya. Enggak usah ditambah gula, manisnya dah terasa. Apalagi pakai es, pasti bakalan ngecer. Banyak lagi bakal dikamin langsung hibang. Enggak bikin kamu rapat kalau coba aja. Ini kelapa muda, nikmat rasanya. Ini kelapa muda, seger terasa. Ini kelapa muda, pasti lezatnya. Ini kelapa muda, ini kelapa muda, ini kelapa muda. Bagus loh, ini kelapa hijau loh, airnya juga hijau loh itu. Iya, kelapa muda. Dua udah Mang Ajis juga kan tamu saya. Oh ada. Rap pasti gue dangdut nih. Buat Ajis. Ayo. Buat ada Ajis. Ini ada singesongnya juga? Ada dong. Gimana lagunya? Batako buatan Ajis. Batako Ajis juga. Kalau kau tadi yang puyeng. Lagunya harusnya Betawi. Ya gimana nih? Ini dia Batako Ajis. Batanya keras, Ajisnya keras, keras kepala. Masuk. Kalau pusing nyanyi. Nyanyi. Udah tadi. Nyanyi. Tadi lu bilang suruh masuk. Masuk suaranya. Lu kayak bolot lu. Ajis, lagunya kasih dong. Baba Tako. Itu pas tuh. Koko Bata. Gitu, coba dong. Baba. Bagian si mamanya masa ini kacamata, ini kelapa muda, masa Ajis dikasih batu bata. Ini saya juga pas lihat ada 3 orang ternyata. Oh, di jendela. Gimana? Permisi, mau ke belakang. Mau ngapain? Oh, mau ngapain? Lain kali jangan gitu lah. Siap. Ini sudah tuh ya, Le. Oke, sayang. Ya. Kang Siswi. Ya. Saswi. Nah, namanya siapa? Ajos. Ajos jele. Saswi. Boleh nanya? Boleh. Ini buat apa ya? Ini buat sakit kepala dia. Buat bisa sakit kepala, tapi kalau misalkan kebelet, kalau sakit perut, sakuin aja. Ini batu enggak sembarangan, Jis. Awas. Nih, selamat nih. Rahul tahu nih. Coba lu oles atasnya. Pasti lu sedih. Bener kan? Iya. Tapi katanya batu bata ini juga bisa buat pinter ya? Bisa. Hebat, coba. Olesin. Set. Satu tambah satu. Dua. Ini. Mang, bawa lagi, Mang. Masa aja sih kasih batu bata? Kalau nggak jadi saya bawa lagi nih. Jangan, enak aja. Bawa sana. Setiap manusia mempunyai bakat yang berbeda-beda ya. Tentunya untuk tamu-tamu saya pada malam hari ini juga mempunyai bakat yang sangat berbeda. Dan saya akan menantang ketiga bintang tamu untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan mereka. Nanti penonton yang menentukan ya, bintang tamu sudah berhasil menjawab tantangannya atau belum ya. Oke, ini ada 3 amplop di sini. Oke, ada nomor amplop nomor 1, 2, 3. Silakan, kamu milih amplop nomor berapa? Aku milih nomor 3 aja. Nomor 3 aja. Oke. Kemarin gagal tuh Tangerang Selatan nomor 3 ya.
Kamu nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke. Ajis nomor berapa? Sudah 31. Oke. Oh, Ya. Silakan buka kalau udah maghrib. Ya. Pelan-pelan. Bisa baca nggak nih? Oke. Aji Bang Bang. Hey, bukan Arisan. Arisan. Aji Bang Bang. Aji Bang Bang. Dibaca. Oke, okay, dari kamu dulu, Sonya. Oke, okay, aku akan baca. Sonya biasanya nyanyi dan ngedance, harus bisa jadi presenter. Oke, okay, maaf. Maaf, Sonya. Oke, okay, ini yang dipilih oleh Sonya. Sonya biasanya menyanyi dan ngedance, ya. Sekarang harus jadi presenter, oke? Okay? Okay. Tantangannya adalah Sonya akan menjadi seorang presenter. Oke. Center apa aja lah, terserah musik, olahraga, atau vokal, terserah. Kang Sule deh yang pilih temanya. Musik kayaknya ya. Musik ya, musik okay. Apa nih? Musik apa aja. Oke. Okay. Ya, terus? universal lah. Okay. Acara musik pokoknya lah. Oke. Okay. Durasinya? Durasinya 14 jam. Semampunya kamu. Oh gitu. Kalau udah, ini udah aja gak apa-apa. Oke okay. Ya? Ya, kamera ada di sini. Oke, okay, gitu. Ya. Oke, okay. Selamat malam semuanya. Balik lagi dengan saya Sonya Pandarmawan dan di malam ini saya akan segera mengajak Anda semua untuk menyaksikan beberapa lagu-lagu yang hits pada saat ini. Luar biasa. Mana bagus ya? Bagus ya? Bagus. Sebelumnya iklan dulu. Hebat loh. Coba. Kita akan saksikan okay, setelah iklan berikut ini. Oke okay guys, jangan kemana-mana, pokoknya setelah ini balik lagi dengan saya dan gue akan memberikan kalian semua kejutan-kejutan yang lebih oke okay lagi. Oke, okay, stay tune, bye! Oke, okay. Iklan dulu! Iklan masyarakat. Anak ibu cacingan? Anak ibu cacingan? Makanya mulai sekarang, jangan kasih cacing, kasih makanan yang sehat. Eliza, oke. Okay. Eliza biasanya presenter dan sekarang harus jadi pelawak. Oke, okay, silakan sini. Agak susah ya? Ya, emang susah sih. Pelawak itu pekerjaan yang susah, nggak lucu di ngomong-ngomongin. Oke. Okay. Tapi aku ada satu cerita yang menyentuh banget, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh, lawak boleh ya? Mah. Menyentuh cerita juga menyentuh boleh. Gitu ya? Boleh nggak ada musik yang sedih-sedih gitu? Oke. Okay. Jadi di suatu malam ada anak kecil perempuan. Menyentuh bentar, harus fokus. Ini lama kok sedih ya? Oh ini set up ya, set up. Lagi jalan. Tinggal nanti closing beatnya gimana. Terus dia melihat satu kucing kecil. Lalu dia mendekati kucing itu. Ini lucu loh, ini lucu loh. Doang. Lalu dia mendekati kucing. Ini udah saya nunggu. Apa-apa, ayo terus ya. Lalu dia menyentuh. Terus dia menjauh. Kenapa? Udah, lucu kan? Lucu. Makanya menilai sesuatu itu kan tidak dari luarnya. Dia itu membawa perasaan menjadi sebuah kelucuan. Karena jarang seorang pelawat itu membawakan cerita kesedihan. Dan sedihnya ini berhubungan dengan kucing. Ini sangat lucu sekali. Mari kita ketawa. Iklan dulu. Ada iklannya ya. Wah. Ini sering jadi berit. Aduh. Iklan. Batuk Pak Ji. Oh. Kasian ya. Oke, okay, sudah iklannya. Yuk sini. Iklan segitu. Sini. Iklannya nggak lucu. Oke, okay. Ajis biasanya melawak dan juga menyanyi.
dan juga ngedance. Berarti tantangannya Ajis harus nembok. Nembok Jis, nembok. Ayo, Jis. Enak banget pertanyaan namanya jawab. Atau enggak Ajis berpuisi ya? Puisi, puisi. Jarang Ajis berpuisi. Puisi itu susah loh. Jadi lu kan biasanya ngelawak. Nah, sekarang puisi. Mic-nya jangan lupa. Deklamasi ini. Tonight. Karya Maestro Ajis Gaga. Tonight. Maestro, maestro. Tonight malam. Malam. Iya, iya, iya. Oke. Malam. Serius nih, ini serius nih, ini. Serius. Malam. Tadi tonight. Gelap gulita. Angin. Asap mengepul. Angin asap mengepul. Ya, ya, ya. Daging terpanggang. Terdengarlah suara yang memilukan. Sate. Sate. Malam. Satu malam. Malam hujan rintik-rintik. Di tengah hutan terdengarlah suara yang memilukan. Oke, bagaimana? Penonton puas apa belum? Berarti kalau penonton belum puas harus tantangan yang lain ya. Bagaimana kalau Ajis ngedance ya? Oke, mulai dari sekarang. Dance. Nyanyi ya. Nyanyi. Belum puas penontonnya? Lagu barat. Lagu barat. Lagu barat dong. Oke. Okay. Happy birthday. Lagu barat. Oke, teman-teman, Pak Nadi. Nanti akan kembali lagi sekarang sampai di sini aja. Caranya supaya dikasih, yo nangis, nangis, nangis. Mantu mama minta duit, mai, mai. Nah, gitu. Kumahwe mana di imah, gitu. Oke, kamera, roll, action. Hadiahnya jam, saya buru.